Pemirsa, petugas Polres Belawan minggu kemarin menggelar operasi zebra di Jalan Helvetia Pasar 5 Kecamatan Labuhan Deli. Hasilnya sebanyak 800 pengendara ditilang petugas kepolisian akibat tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan. Sejumlah motor ini memutar arah saat melihat adanya operasi zebra yang digelar petugas kepolisian di Jalan Helvetia Pasar 5, Kecamatan Labuhan Deli, Medan, Sumatera Utara minggu siang. Aksi nekat yang membahayakan sejumlah pengendara motor ini terpaksa dilakukan lantaran takut dirazia. Dalam razia yang digelar di hari ke-10, petugas kepolisian menargetkan operasi zebra terhadap pengemudi yang tidak memiliki surat-surat berkendara. Kami telah melaksanakan lebih kurang 800 penindakan tilang, 800 set penindakan tilang, antara lain kesalahan-kesalahan yang pada umumnya STNK tidak disahkan, sehingga kami lakukan penindakan pelanggaran STNK tidak disahkan. Sebagian juga ada juga yang tidak memakai helm, kendaraan roda 2, banyak juga ada yang tidak menggunakan SIM. Kegiatan operasi zebra yang berlangsung selama 2 pekan hingga 5 November mendatang bertujuan meningkatkan kesadaran berlalu lintas termasuk dalam ketertiban administrasi kendaraan. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Hussein, iNews melaporkan.